Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, setelah beberapa hari ya, hampir seminggu kita nggak upload karena punya kesibukan ya di bulan puasa ini. Kesibukannya full, terus hati juga lagi kurang mood lah. Nah, ini kita ada mangga. Untuk lokasi langsung saja kita berada di Los A199 di Aneka Buah seperti biasa ya. Ini nanti kalau pengen telepon bisa atau pertanyaannya bisa hubungi nomor di deskripsi, itu aja. Di sini ada buah mangga dari Indramayu juga ada, bukan dari Indramayu sih. Ini mangga Indramayu, terus ada mangga golek, terus ada spesial harum manis juga. Nah, ini langsung ada alpukat juga dari Padang ya. Nah, ini dia mangganya seperti ini. Untuk mangga harum manis ini dari Aceh ya. Nah, itu dia petinya gede. Ini dari Aceh. Ini ada bos kita. Ada bos Tris ya, ini dia. Kita bertanya-tanya ini mangganya ini. Langsung ke bosnya apa ke Pak Tris ya? Ini mangga ini dari mana, Mas? Dari seberang. Seberang mana itu? Seberang lautan ya, Mas? Seberang Aceh. Aceh Darussalam ya? Banda Aceh, daerah istimewa Aceh atau Aceh Darussalam ini kurang tahu, pokoknya dari kebun mestinya ya, iya, bukan mesti. bukan dari kotanya. Bukan dari Nyolong. Nah, ini dia mumpung beliau lagi mau buka mangganya, mau dipajang ya, Mas ya? Atau pesanan, Mas? Bukan, mau diturunin. Mau diturunin. Serba salah saya nanyanya. Ya memang baru sih saya di sini jadinya enggak paham. Ini ternyata diturunin nanti dinaikin lagi. Memang kurang kerjaan atau kurang gimana ini? Apa kurang sehat otaknya? Nanti ini diturunin ya, dinaikin ke sini, terus kalau laku ditimbang. Nah, habis ditimbang diturunin dulu, terus dimasukin lagi. Kurang kerjaan dia. Mungkin beliau belum sahur atau belum sarapan, enggak tahu. Sarapannya bareng ning warung Tegal. Us, saya puasa kok ngawur. Lambemu. Nah, ini ada bos kita juga. Aduh. Siapa namanya? Pendek Ucil. Nama Ucil itu banyak sekali ya. Selain buah mangga, ini ada juga jeruk ya, jeruk Bali. Ya. Ini termasuknya selayer apa sih, Mas? Selayer ya. Terus ada buah naga juga, terus ya, buah naga ada lagi apa? Naik daun apa naik? Naik apa? Naik mobil. Nggak boleh pulang kampung. Nanti dicegat polisi suruh balik lagi. Makanya nggak boleh pulang. Ya, kayak ini aja ya, kayak teroris aja ya, dikawal. Padahal mau mudik. Oke, kita lanjut. Malah kebablasan topiknya. Ini untuk mangga Aceh ini ada berapa ukuran sih, Mas? Dua macam. A sama B aja. Jadi untuk harga yang B itu berapa, Mas, untuk harum manisnya? B 2322. 2322 ya. Milih dua-duanya lah, lebih murah pasti. Kalau 23 monyet. Kalau 22 Mansur. 22 Mansur. Bebek. Kalau 33 apa, Mas? 33 kawin. Kuda ya, itu apa itu, togel itu pasti, Mas. Lalu kita lanjut untuk ukuran A nya ini berapa ini, Mas? Ini ya kita tawarin 30. 30 itu nawarin ya, harga jadinya berapa? Ya 28, 29, 30. Ini memang ya begitulah, memang ya, belum musim ya. Kalau mangga kayak mangga alpukat itu udah turun dari Aceh, berarti barangnya mahal, begitu teman-teman. Ya begitulah. Kalau itu Indramayunya berapa, Bang? Indramayu 15. 15.000. Itu ada berapa ukuran, Bang? Ada dua juga. Dua juga. Kalau untuk yang B-nya berapa, Bang? 10. Kalau mangga Indramayu itu dari mana?
dari Subang. Subang. Berarti Mangga Indramayu itu saya pikir ya dari Indramayu, ternyata bukan ya, Bang ya? Iya, bukan juga. Bukan juga ya. Ini ada kucing lagi bercinta dia tadi. Oke, untuk ukuran minimal pembelian itu satu peti dan satu petinya kurang lebih 50 kilo ya, Bang ya? Iya, siap. Dan ini enggak kirim-kirim. Betul? Betul. Biar lebih lengkap ya, langsung ke lapak, pesen boleh tapi ambil sendiri, cuman kita nggak aneh-aneh, langsung ambil sendiri nanti milih sendiri. Oke, lalu untuk mangga goleknya tadi berapa, Bang? Golek 18. Mangga golek kok lebih mahal dari Indramayu, Bang? Oh iya. Kenapa itu, Bang? Golek itu biasanya buat jus juga bisa. Oh begitu ya. Kalau Indramayu khusus ya, rujak ya? Jus rujak. Bisa di jus juga ya? Bisa, cuma agak cair. Begitu. Lalu untuk alpukat ini sama jual berapa sih, Bang? Alpukat. Nah. Alpukat 20 yang ukuran di king. 20. Lalu untuk yang adiknya ada? Adiknya 15. Kebetulan alpukat tinggal sedikit juga ya, karena memang alpukat lagi lumayan rame. Untuk sekarang kayak mangga, alpukat, buah naga itu memang lagi naik daun. Ya, seperti kucing itu lagi naik peti. Ya, itu lagi hamil, siapa yang ngambilin juga belum tahu. Jangan-jangan ini, abangnya ini, jangan-jangan ya. Lalu ada jeruk selayernya. Untuk jeruk selayer ini berapa, Bang, harganya? Mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil harga 5.000. 5.000 saja. Padahal jeruk mahal, ini kok murah, Bang? Ya, murah. Lalu untuk nomor 3, bomnya itu berapa, Bang? Bom siem 98.000 kalau yang flyer. Yang siem ya. Kalau yang flyer berapa, Bang? Flyer ya 5.000. 5.000. Hampir sama. Lalu untuk yang kingnya berapa, Bang? King. King. Ukuran nomor 2 lah, 7.000. Yang 9.000. Top 9.000. Oke, segitu saja informasinya. Untuk buah naga ini memang lagi naik daun, harganya enggak menentu ya. Kalau nawarin itu gimana gitu, pasarannya sih harusnya itu 30.000 harusnya, tapi di sini 21.000 saja, padahal belanjanya itu udah 22.000. Untuk informasi lain bisa bertanya di kolom komentar atau bisa request dibikinin video apa, nanti kalau sempat kita bikinkan videonya. Jadi untuk mangganya seperti ini. Nah, ini dia mangganya dari Aceh ya. Ini mangga harum manis. Ini untuk nomor 1, yang itu untuk nomor 2. Tadi harganya tertera di video tadi ya. Kita lupa soalnya. Lalu ada alpukat juga. Nah, ini terus ada mangga Indramayu juga. Lalu ada mangga golek juga dan buah naganya seperti ini. Seperti biasa untuk lokasi di Los A199, langsung datang ke tempat saja untuk negosiasi dan melihat barangnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.